penanganan COVID-19 ini, kami mulai bulan lalu sudah fokus, lebih fokus memberikan bantuan terhadap masyarakat-masyarakat yang mempunyai apa permasalahan akibat daripada COVID-19 ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada BEMUIS BNI, Pak Sudirman, Pak Sarto, Pak Narbito sudah hadir untuk menyerahkan bantuan yang banyak, alhamdulillah 2,5 tahun. Dan kami sudah mendata mahasiswa yang masih tinggal berada di sekitar kampus ini ada 1,226 mahasiswa, dan umumnya mereka perantau sehingga tidak bisa pulang, juga sulit mendapat kiriman dari kampungnya. Dan kami juga ada hampir 191 mahasiswa, 91 mahasiswa asing, laki-laki dan perempuan. Mereka umumnya tinggal di asrama yang ada di UIN ini, sehingga mereka memang perlu selain bantuan fasilitas kemudahan untuk belajar, apakah itu untuk belajar jarak jauh ya, kuota, pulsa dan lainnya, tetapi juga tentu untuk makan, makanan pokok dan sembako itu mereka sangat nantikan. Terima kasih, ini adalah niat yang sangat mulia dan diwujudkan langsung dengan pemberian ya, bantuan dari BEMUIS BNI. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekjen yang begitu responsif ya, gugus tugas Kementerian Agama yang begitu responsif. Hanya dalam satu kali saya mengantarkan surat dari STM langsung direspon dengan bantuan juga. Saya sendiri akan memberikan zakat fitrah yang ada di rumah saya, ada 6 orang yang tidak akan serahkan kepada Bapak, dan sedikit ada zakat pengawal saya. Di ujung cerita itu pedulikan yang kau punya,
Berdaya.